Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Setelah pemberontakan PKI yang dilakukan pada tahun 1965 kembali gagal, para petinggi PKI menjadi target utama penangkapan. Para petinggi PKI seperti DN Aidit, Syam Kamaruzaman, dan petinggi-petinggi lainnya tertangkap dan dieksekusi tanpa proses pengadilan. Sejak bulan Maret tahun 1966, Partai Komunis Indonesia PKI kemudian menjadi partai terlarang. Dari petinggi-petinggi PKI yang telah tertangkap dan dieksekusi, masih ada petinggi-petinggi PKI yang belum tertangkap. Salah satunya adalah Sudisman. Dia adalah anggota tertinggi keempat dari Politbiro Partai Komunis Indonesia dan merupakan salah satu dari 5 pemimpin senior PKI yang diadili. Selama pelarian, Sudisman sempat mencoba mengatur kembali PKI menjadi gerakan bawah tanah setelah para pemimpin senior lainnya ditangkap dan dieksekusi. Dia bertindak sebagai pemimpin PKI untuk waktu yang singkat sebelum penangkapannya. Niat Sudisman untuk memperbaiki partai harus dikubur dalam-dalam. Pada penghujung tahun 1966, tepatnya pada tanggal 6 Desember, ia tertangkap di sekitar Tomang. Sudisman kemudian ditahan di dalam sel berukuran 2,2 x 3,6 meter selama lebih dari 7 bulan, atau tepatnya 211 hari terhitung mulai tanggal 6 Desember tahun 1966. Penjara bukanlah hal baru baginya. Waktu muda dia pernah dipenjara pemerintah kolonial Belanda karena presdelik. Sebagai sosok petinggi PKI, track record Sudisman tidak bisa dipandang sebelah mata. Bersama Amir Syarifuddin, ia menjadi bagian dari jaringan kelompok PKI ilegal saat penjajahan Jepang. Keduanya kala itu bergerak di akar rumput bersama rakyat. Sudisman dikenal sebagai organisator yang jitu dan cerdik, maka ia dijuluki The Kingmaker. Ia juga dikatakan sebagai kamus berjalan, yang bisa dimintai bantuannya bila seseorang lupa atau tak mampu mengingat-ingat suatu hal penting yang ingin dikemukakan. Ketika PKI bergerak di bawah tanah dan ilegal pada zaman pendudukan Jepang, Sudisman pernah dijatuhi hukuman bui selama 8 tahun. Beruntung hukuman itu tak dijalaninya secara penuh, karena Jepang terlebih dahulu hengkang dari tanah air pada tahun 1945. Setelah bebas, dia menjadi pimpinan Pemuda Republik Indonesia atau PRI, dan juga anggota Komite Nasional Indonesia KNI Jawa Timur. Ketika Organisasi Pemuda Sosialis Indonesia atau PESINDO berdiri pada tanggal 10 November tahun 1945, menurut Norman Yosua Sulias dalam PESINDO, Pemuda Sosialis Indonesia 1945-1950, cetakan tahun 2016, Sudisman termasuk menjadi salah satu pendirinya. Ia mendirikan PESINDO bersama Wikana, Ruslan Wijaya Sastra, Krisa Banu, dan lain sebagainya. PESINDO kemudian menjadi organ pemuda yang sangat berpengaruh. Setelah Kongres ketiga PESINDO pada tanggal 12 November tahun 1950, PESINDO kemudian berganti nama menjadi Pemuda Rakyat atau PR. Organisasi pemuda itu belakangan menjadi underbo PKI dan ikut dibubarkan setelah pemberontakan 1965. Menurut Suhoki, dalam orang-orang di persimpangan kiri jalan, dalam susunan organisasi yang dibentuk pada tahun 1948, setelah musuh kembali dari Eropa, Sudisman masuk ke dalam struktur PKI dan seksi organisasi. Menurut pengakuannya sendiri, seperti terbaca dalam pledoi Sudisman dan statement politiknya menyongsong eksekusi, cetakan tahun 2001. Sudisman menjadi kepala organisasi Sentral Komite atau CC alias pengurus pusat PKI. Kedatangan Musso memang mengubah secara dramatis jalan perjuangan PKI. Musso datang bukan hanya untuk mengambil alih PKI, namun juga mendorong PKI mengambil jalan yang lebih radikal dan memuncak pada peristiwa kudeta Madiun tahun 1948. Setelah pemberontakan tahun 1948 yang gagal, banyak para petinggi PKI yang dieksekusi termasuk Musso. Namun tidak semua anggota dan petinggi PKI mati terbunuh. Mereka yang berhasil lolos dari pembersihan membangun kembali partai itu, termasuk Sudisman yang pada tahun 1950 diangkat sebagai sekretaris CC PKI. Di bawah kepemimpinan DN Aidit yang masih terhitung muda pada awal tahun 1950-an, Sudisman dipercaya untuk urusan organisasi sebagai sekretaris CC PKI. Ketika menjabat sebagai anggota Politbiro PKI, dia juga menjadi anggota Departemen Organisasi PKI.
Di luar urusan partai, Sudisman adalah anggota Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, atau disingkat dengan DPRGR MPRS. Saat ditangkap setelah pemberontakan PKI tahun 1965, Sudisman memilih menggunakan pengadilan untuk menjelaskan sikap PKI. Setidaknya mewakili 4 kameratnya itu, dan ia menyadari benar bahwa pledoinya akan menjadi dokumen sejarah. Kesadaran itulah yang membuatnya memanfaatkan panggung Mahmilub dengan sebaik mungkin. Ketika persidangan itu berlangsung, ia mengaku sedikit kecewa lantaran persidangan tersebut tidak terbuka untuk masyarakat luas. Sungguh sayang bahwa sidang-sidang Mahmilub yang mengadili perkara saya ini tidak disiarkan oleh RRI, seperti halnya dengan sidang-sidang Mahmilub yang lalu sejak pengadilan perkara saudara Dr. Subandrio. Walaupun tidak disiarkan oleh RRI, saya yakin bahwa secara getok tular, secara berantai akan sampai pada mereka. Sebab Mon Blood adalah lebih cepat tersiar daripada Start Blood. Dalam persidangan secara terbuka, Sudisman mengatakan, "Saya sendiri terlibat dalam G30S, tetapi PKI sebagai partai tidak terlibat dalam G30S. Bagi Sudisman, gerakan yang tak melibatkan massa rakyat seluruh pendukung PKI se-Indonesia hanyalah sebuah avonturisme atau petualangan politik petinggi partai. Bagaimanapun juga sebagai pimpinan tertinggi yang masih hidup, saya memakai kesempatan ini untuk meminta maaf atas apa yang terjadi." Paparan Sudisman tersebut ia beri judul Uraian Tanggung Jawab sebagai hasil dari perenungannya selama mendekam dalam tahanan. Ia merasa bertanggung jawab kepada rakyat dan Partai Komunis Indonesia. Rakyat yang dimaksud ialah kaum buruh, kaum tani, borjuis kecil di luar kaum tani, termasuk kaum intelektual revolusioner dan borjuis nasional yang anti-imperialis dan anti-tuan tanah atau anti-feodal. Sudisman mengatakan dengan jelas, "Saya dengan mereka membangun kembali PKI sejak tahun 1951, dari kecil menjadi besar, dari berpolitik salah menjadi berpolitik benar, dari terisolasi menjadi berfront luas, dari kurang belajar teori menjadi mulai belajar teori Marxisme-Leninisme, dan karena tidak menguasai teori Marxisme-Leninisme secara konkret, kemudian berakhir terpelanting dalam kegagalan G30S yang membawa kerusakan berat pada PKI. Para petinggi PKI tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan organisasi, melibatkan diri ke dalam G30S yang tidak berdasarkan kesadaran dan keyakinan yang tinggi masa rakyat. G30S nyatanya menjadi jalan yang justru menghancurkan PKI. G30S telah menyebabkan terpencilnya partai dari masa rakyat. Kalau sudah jauh dari masa rakyat, yang harusnya jadi pendukung utama PKI, maka habis sudah PKI." Ia menampik keterlibatan PKI sebagai organisasi dalam G30S. Akan tetapi Sudisman berkata, "Saya pribadi terlibat dalam G30S yang gagal. Kegagalan ini berarti pula kegagalan saya dalam memimpin PKI, sehingga mendorong menjadi unggulnya pihak lawan PKI." Baginya sangat jelas, G30S adalah kesalahan fatal yang dari sanalah PKI harus ikut-ikutan memikul akibatnya. Dan untuk semua akibat fatal itu, bagi Sudisman, seluruh pemimpin PKI harus memikul tanggung jawab. Kalau pimpinannya baik dan beres, seharusnya hal seperti itu tidak terjadi. Demikian Sudisman melakukan otokritik. Dan sebagai satu-satunya petinggi PKI yang masih hidup, ia memikul tanggung jawab untuk mewakili 4 kameratnya yang lain. Sudisman mengatakan, "Mereka berempat adalah saya, dan saya adalah mereka berempat. Sehingga solidaritas komunis mengharuskan saya untuk menunggalkan sikap saya dengan mereka berempat, dan memilih jalan mati." Ia memilih jalan mati yaitu jalan berlima menunggal jadi satu. Jalan yang telah dilalui oleh kawan-kawannya, seperti D.N. Aidit, M. Halukman, Nyoto, dan Sakirman. Jalan itu ia pilih karena setiap jalan yang dilaluinya pasti akan mengarah kepada kematian. Maka dari itu, ia memilih jalan pendek dengan hukuman mati seperti teman-teman seperjuangannya. Ia kemudian divonis bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Itulah sekelumit kisah tentang akhir hidup dari Sudisman. Semoga informasi sejarah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.